bukti dari kehebatan Dian Bara. Lihat nih, dia udah dapat apa namanya ini? Silver ya. Hold it. Yeah, hold it. Twins, hold it. Ya. Yeah. Semoga Assalamualaikum. Welcome back to our channel Twins Family. Kita hari ini mau jalan-jalan visiting teman kami namanya vlogger terkenal sebenarnya namanya Dian Bara. Tempat tinggalnya lumayan jauh, kurang lebih 2 jam kita nyetir. Hari ini seperti biasa si kembar Cantika Almira akan menemani mami nyetir ke rumah Tante Dian. Ya sayang? Yes? Oke. Hari ini mereka sebenarnya nggak mau ikut guys, karena perjalanan lumayan lama, 2 jam terus. Tapi mereka merasa kasihan gitu guys sama mama. Kasihan karena nyetir sendirian 2 jam, mami jadi kami ikut. Oke, jadi mereka being nice gitu loh. Oke, terima kasih, tonton terus ya guys. Sampai di rumah Dian Bara. Masya Allah. Senengnya dimasakin banyak banget. Lihat nih. Bakso as always. Masya Allah. Ini aku pakai buntutnya sapi. Buntut sapi. Secara dia tinggalnya nih di farm. Enak banget. Aduh. Ini terus sambil ini masak apa namanya? Mie ayam. Ini buat mie ayam. Masya Allah. Terima kasih Tante Dian. Tahu wale ini khas dari Banyuwangi loh guys ya. Tahunya diwale maksudnya. Tahu wale itu tahunya diwale ya kan. Terus ini sambal cetar ya kan. Ini bawang gorengnya. Terus ada lagi satu yang aku pingin nunjukin ke kalian nih. Bukti dari kehebatan Dian Bara. Lihat nih, dia udah dapat apa namanya ini? Silver ya. Hold it. Yeah, hold it. Twins, hold it. Ya. Yeah. Semoga kamu you will get this one day. Iya, okay. Amin. Semoga kita suatu saat nanti bisa dapat silver button or maybe more. Amin. Golden one. Amin ya Rob. Amin. Hai. Ini Almira, dia lapar kayaknya. Terima kasih Tante. Nearly as tall as me. Udah hampir sama tingginya sama Tante Dian. Wow, padahal kita ketemu kayak beberapa tahun yang lalu dia masih kecil banget ya, Han. Banget, iya bayi, iya ya. Itu kayaknya cuma 4 tahun lalu ya. Itu 4 tahun lalu, 2017 ya kan. Yang 2019 kita enggak, mereka enggak ketemuan. Di hotel El Royal. Semoga suka Bang Daniel. Of course, Bang Daniel. One of my favorites. Oh, rendang. Favoritnya Bang Daniel rendang. Nyandingnya nyanding jengkol lagi. Masya Allah, iki bule. Jangan lupa ya nanti bule Jawa iki. Dip. Yes, please try the jengkol first maybe. No, I'm going to try the okay. Rendang first cuz it will. Rendang dulu iya, nanti ngeruyun ininya rasa. Oke. Okay. Oke. Okay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Mantap.
Mantap banget. Alhamdulillah kalau suka. Oh, wow. Enak banget ya. Dia makannya enggak pakai nasi loh, guys. Dia digadu aja. Iya. Yeah. Iki iki bule Jawa anjane. Ya Allah. Enak banget. Mantap. Mantap. Coba sekarang jengkol dong. Sekarang jengkol. Ya Allah. Dip in the sauce. Allahu Akbar. Jengkol dimangan ngono tok. Masya Allah. Aku aja kayaknya takut lo makan jengkol sendirian gitu. Ini ya mah bule Banyuwangi, Rek. Masya Allah. Setengah bule. Bang Daniel. Setengah Jawa. Setengah Jawa anjen nek bule Jawa iki. Orang Jawa. Ya Allah. Setengah bule. Hebat. Okay. Well trained. Masya enak Allah. Enggak? Iso ngelek apa enggak kuwi? Slowly. Ya, enggak enak kalau ini berarti tua dia. Ini jengkol tua memang, cuman prosesnya lama, dia harus di presto dulu. Anyway, seneng deh Bang Daniel suka sama suka banget rendangnya, sukses. Rendang bikinan Mak Tu ini, Mami Kembar. Aku mau ambil yang kecil aja deh, guys. Ambil yang gede ben marem. Orang kita milihnya yang kecil, enggak ada yang kecil, gak semuanya ada. Gede-gede. Enggak ada. Oh. Oke, aku mau cobain. Selamat mencoba. Iki gimana mau komplain orang yang masak ini? Wong catering, Rek. Catering ala-ala Mbok Dewor. Yuk, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, makan, makan. Selamat mencoba. Kenapa makanan Indonesia itu enak ya? Begitulah, karena lidah kita lidah Jawa. Makanan Indonesia itu pokoknya perfect. Sekarang aku mau cobain jengkol ya. Ini jengkolnya itu udah matang, udah direbus, di presto. Jadinya aku mau cobain pakai saus rendang. Biar berasa kayak rendang jengkol gitu. Tuh, mari makan. Kok enak? Mas Lin yang gerakas memang. Gerakas. Wah enak. Welcome to Gerakas Club. Ini nanti besok pagi baunya langsung. Udah, don't worry. Bilangnya gini, pagi-pagi bangun tidur gini, good morning sayang. Selamat pagi sayang. Gitu ya. Mantap. Mantap, thank you, Mak. Sama-sama. Pokoknya how lucky I am. Lucky banget. Thank you buat rendang, thank you buat jengkol, pokoknya mantap. Terima kasih mantap. Juga for having us. Terima kasih sudah datang. Padahal terima rumahnya kasih, jauh, guys. Sudah ngundang 2 jam tapi worth it lihat pemandangan kayak gini loh. Tuh, harusnya nginep ke sini. Insyaallah one day kita nginep.